Hukuman mati telah menjadi bagian dari masyarakat dunia sejak zaman dulu. Ini telah berlangsung setua peradaban manusia, ujar Robby Michel pada laman Ancient Origins. Beberapa nama besar dalam sejarah menemui ajalnya di atas talenan algojo. Sedihnya, praktik ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kejadian telah melakukannya dengan buruk. Berikut adalah eksekusi berdarah yang dilakukan dengan gagal sepanjang sejarah. Thomas Cromwell. Thomas Cromwell adalah salah satu penasihat Raja Henry VIII yang paling setia. Ia bekerja sebagai menteri utamanya. Sayangnya, bakat dalam pekerjaan dan keyakinan beragama yang ia miliki membuat dirinya mendapatkan banyak musuh di antara rekan-rekannya. Orang-orang yang menjadi musuh Cromwell diam-diam meneteskan racun di telinga Raja Henry. Hal ini membuat Henry tidak lagi percaya dengan tangan kanannya. Dirinya khawatir bila Cromwell secara diam-diam melakukan perlawanan terhadapnya. Kesetiaan Cromwell dihadiahi dengan daftar panjang tuduhan palsu, meliputi pengkhianatan dan bid'ah. Dia ditangkap pada tahun 1540 dan dijatuhi hukuman mati tanpa pengadilan. Untuk menambah penghinaan, tanah miliknya juga dilucuti. Cromwell dieksekusi pancung pada 28 Juli 1540. Malangnya, ia mendapat algojo yang sangat buruk dan bengis. Algojo itu membutuhkan beberapa ayunan untuk memenggal kepala Cromwell secara tuntas. Peristiwa ini semakin kacau balau ketika Raja Henry berubah pikiran setelah eksekusi berlangsung. Ia menyatakan bahwa tuduhan itu didasari pada informasi palsu. Dus, Thomas Cromwell telah mati sia-sia. Mary, Queen of Scots. Mary adalah seorang ratu Skotlandia tahun 1542 sampai 1567. Hidupnya berakhir dengan sangat mengenaskan. Ia hidup sebagai seorang bangsawan dengan beberapa fasilitas. Makanan lezat, kekayaan, kastil yang mewah, dan lainnya. Hal yang paling tidak menguntungkan bagi Mary adalah mendapatkan hukuman mati dari algojo yang tidak berkompeten. Ia dieksekusi pada 8 Februari 1587. Di luar dugaan, pada pukulan pertama algojo tidak mengenai leher sepenuhnya. Pukulan pertamanya meleset mengenai bagian belakang kepala. Pada pukulan kedua, algojo berhasil mengenai leher. Dengan seketika Mary keluar dari penderitaannya. Nahas, butuh ayunan kapak lain untuk dapat memenggal kepalanya seutuhnya. Mungkin berusaha untuk menyelamatkan muka, algojo kemudian mengangkat kepala yang barangkali sudah hancur dan menyatakan, "Tuhan selamatkan Ratu." Sayangnya, saat itu Mary mengenakan wig. Akibatnya kepalanya terlepas dari genggaman algojo dan jatuh ke lantai. William Joel. Terbukti memenggal kepala dengan cara tradisional tidak terlalu efektif. Namun, bagaimana dengan hukum gantung? Tentunya itu lebih bisa diandalkan. Menggantung sebenarnya adalah bentuk eksekusi yang sangat teknis. Tali yang mencekik mengakibatkan korban meninggal secara perlahan dan menyakitinya karena sesak napas. Menggantung dengan durasi yang lama dapat mengakibatkan patah leher. Kegagalan eksekusi hukum gantung yang paling aneh barangkali adalah kasus William Joel. Ia dijatuhi hukuman mati akibat terlibat dalam pemerkosaan Sarah Griffin. Ia dieksekusi gantung pada 24 November 1740 di Tyburn, Inggris. Tubuhnya dibiarkan menggantung selama sekitar 20 menit, sebelum kemudian tubuhnya dikirim ke tempat ahli bedah untuk pelatihan medis. Saat William Joel dibaringkan di papan bedah, didapati bahwa remaja berusia 17 tahun ini masih bernapas. Dalam waktu 2 jam dia duduk dengan tegak, bahkan keesokan harinya dia kembali dengan kekuatan penuh. Ia dikirim kembali ke pihak berwenang untuk mendapatkan putusan kembali. Akhirnya, ia dikirim untuk diasingkan di Amerika Utara. Jadi, Joel dieksekusi pada usia 17 tahun, tetapi menjalani hidup hingga 81 tahun. Robert François Damiens. Pada tanggal 5 Januari 1757, Raja Louis XV
ditikam dengan pisau lipat oleh Robert François Damiens. Namun, hal itu tidak membuat Raja Louis terluka parah. Pakaian musim dingin yang tebal telah menyelamatkannya. Atas tindakannya, Damiens tertangkap di tempat dan mendapatkan siksaan serta hukuman mati. Tubuhnya akan diikat pada 4 kuda yang nantinya akan berjalan ke arah berbeda. Ini akan membuat tubuh Damiens menjadi berkeping-keping. Sayangnya, percobaan pertama betapapun kuda-kuda penarik itu sangat kuat, tubuh Damiens tak kunjung berpisah seperti skenario. Kemudian, Algojo diperintah untuk memutuskan tendonya, baru kemudian eksekusi mati berhasil. Beberapa laporan saksi menyatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk mengakhiri nyawa Damiens. Tubuh tanpa kaki Damiens dibakar di tiang pancang. Damiens mengalami kematian yang sangat tercela dan menyakitkan. William Kemmler. Seperti yang telah diulas di awal, bahwa eksekusi tradisional dengan pemenggalan dan penggantungan terlalu tidak bisa diandalkan. Mungkin inilah yang melatar belakangi penerapan hukuman mati pertama menggunakan sengatan listrik. New York menjadi tempat pertama yang menerapkan hukuman mati menggunakan listrik, tepatnya pada 1 Januari 1888. Seorang pecandu alkohol, William Kemmler, dijatuhi hukuman mati karena membunuh istrinya dengan kapak. Ia ditetapkan sebagai penjahat pertama yang tersengat listrik. Namun sayangnya, teknologi baru datang tidak tanpa masalah. Kemmler awalnya tersengat listrik selama 17 detik pada tegangan 1000 volt. Tegangan sebesar itu diyakini mampu membunuh seorang pria. Ia dinyatakan meninggal, tetapi saksi mata mengatakan masih melihatnya bernapas. Dus, mereka menggandakan tegangan dan mencobanya lagi. Saksi mata mengklaim daging Kemmler meledak dan mulai terbakar. Otopsi menemukan bahwa pembuluh darah di kepalanya telah berkarbonasi dan otaknya mengeras karena panas. Hal ini sangatlah mengerikan, hingga seorang reporter berkomentar bahwa kapak akan lebih manusiawi.